Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system dan juga Voxpacker. Saya akan tes power OCL 150 watt ini dengan speaker 18 in 1 dan 12 in 1. Ini hitung-hitung bernostalgia ya rekan-rekan, untuk mengenang masa lalu yang suram. Bercanda. Dan seperti apa nanti, ini masih standar untuk OCL nya langsung saja akan saya tes, dan untuk meyakinkan akan saya perlihatkan speakernya, akan saya ukur juga ya, nanti dikira bukan 18 in. cm. OCL salah pergaulan ini ya rekan-rekan, dan cuma menggunakan trafo 5 ampere kecil. OCL-nya ini masih standar, tidak ada yang dimodif, cuma saya ganti transistor yang ini D438, yang aslinya juga D438, cuman saya ganti yang saya anggap lebih bagus untuk kualitasnya, dan semua komponen masih ori. Driver ini juga bisa dibikin karakter khusus, seperti jika mungkin teman-teman menginginkan ini hanya untuk mid-hik, juga bisa diatur, ini sangat mudah. Dan elko-nya juga sangat imut ya, seperti mantan. Dan untuk trafonya, coba dilihat, untuk trafonya juga sangat kecil. Ini 5 ampere tapi kecil, 5 ampere kecil. Untuk tune kontrolnya juga tune kontrol standar biasa saja yang biasa digunakan untuk speaker aktif, cuma ini subwoofernya saya putus jalurnya, tidak saya pakai. Untuk TR final ini juga yang murah-murah saja, ini TIP 3055 dan TIP 2955. Jika ada yang bagus seperti Toshiba yang lebih bagus dari ini, pasti hasilnya akan lebih mantap, tapi adanya cuma ini. Jadi ya seperti itu tadi ya, untuk rekan-rekan bagaimana suaranya, tolong di oret-oret di kolom komentar. Power OCL ini sebetulnya tanpa dimodif juga sebenarnya sudah bagus, asal membuatnya terukur. Yang saya maksud, misal kita membuat sebuah power dengan trafo
yang hanya 5 ampere kecil seperti ini, maka kita juga harus menyesuaikan untuk TR finalnya. Kita pasang satu set saja, jangan seperti saya zaman dulu, trafonya 5 ampere kecil, saya pasang final 4 set. Ya, alhasil yang kita dapat untuk suara bukannya daya semakin tambah, malah justru jadi loyo. Satu lagi, dalam membuat power OCL ini, kita jangan terfokus dengan DCO dan bias. Jika mungkin untuk rekan-rekan memang sudah menguasainya betul, boleh-boleh saja untuk setting bias ataupun DCO. Tapi jika kita memang belum begitu menguasainya, nanti yang terjadi malah jika bias ketinggian, TR final cepat panas, dan akhirnya jus keluar jin. Untuk power OCL ini sebenarnya untuk DCO dan bias itu sudah ditetapkan sama pembuatnya. Jadi dengan syarat dan ketentuan pastinya kita menggunakan komponen yang memang berkualitas, bukan asal-asal komponen yang asal bunyi. Jadi untuk rekan-rekan pemula yang sedang belajar membuat power, dalam membuat sebuah power sebaiknya kita fokuskan dulu untuk suaranya. Jadi kita rangkai-rangkai terus kita uji coba suaranya, yang penting bisa bersih, bisa normal dulu. Jika suara sudah normal, kalau memang bisa modif, baru dimodif. Kita mau modif Higfall atau mau modif untuk suara yang hanya menghasilkan mid Hig, sangat bisa. Untuk membuat mid power miniatur atau mid Hig power miniatur, ini juga masuk, tinggal kita menyesuaikan. Dengan hanya mengganti satu komponen saja pada driver ini sudah bisa untuk menjadi driver yang berkarakter khusus, yang subnya tidak ada atau yang hanya menghasilkan low, mid, dan juga high. Dan itu tidak berbahaya kalau hanya modif seperti itu. Kita cukup mengganti satu komponen saja, jadi driver kita itu bisa berkarakter dan otomatis karena sub dan juga suara rendahnya sudah hilang, otomatis power akan semakin bertenaga. Dan jika memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, misalkan untuk modif ini seperti apa, silahkan tinggalkan saja oret-oretnya di kolom komentar dan akan saya jawab semampu saya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mau mampir ke channel saya ini.